Perkenalkan, nama saya Ahmad Har dari Desa Rawasan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Di sini saya mau berbagi pengalaman saya mengenai khususnya tanaman budidaya jagung. Pertama, untuk hasil maksimal supaya untung lebih besar, petani kan biasanya sedikit biaya, hasil banyak. Pertama, pengalaman saya mulai dari perlakuan benih, kedua penanggulangan gulma, yang ketiga penanggulangan busuk batang. Semua itu saya menggunakan produk dari BASF. Pertama, saya menggunakan produk BASF untuk perlakuan benih, saya menggunakan Regenerate dengan Insurmax. Regenerate 50 mili, Regenerate yang 50 mili saya gunakan untuk 5 kilo benih. Fungsinya untuk lalat bibit dengan semut, supaya tidak dimakan semut, atau apa, saya menggunakan regen merah. Terus saya menggunakan untuk penanggulangan bulai. Kalau sudah kena bulai itu nggak bisa diatasi. Jadinya kita harus dari sejak dini kita harus pakai namanya produk dari BASF Insurmax. Insurmax 25 mili saya gunakan 5 kilo. Itu fungsinya untuk mencegah bulai. Jadi kalau sudah terkena itu nggak bisa diobati. Jadi harus mulai dari awal. Dari awal kita harus treatment benihnya. Harus kita perlakuan benih. Perlakuan benih, insya Allah nanti kalau pakai Regenerate, benihnya jadi tumbuhnya subur, nggak ada gangguan dari lalat bibit ataupun semut, jadi tumbuhnya bisa serentak dan bagus. Dan untuk bule, insya Allah tidak terjadi bule karena sudah dikasih Insurmax. Dan yang kedua, untuk masalah gulma, saya sudah percaya pakai produknya BASF yang namanya Ponve itu paling ampuh untuk rinting lulangan. Dan saya kenapa saya pakai Ponve, karena sekali aplikasi umur 20 sampai 25 hari itu di Ponve itu sampai panen, insya Allah sudah bersih rumputnya dan kita tidak perlu keluar biaya lagi. Otomatis kalau rumputnya bersih, jagungnya pun ikut sehat dan pupuknya pun tidak dimakan oleh rumput. Jadi untuk Ponve yang setengah liter saya gunakan untuk 5 tangki. Yang 1 liter saya gunakan untuk 10 tangki. Itu untuk gulma. Untuk gulma saya sudah percaya pakai Ponve. Terus untuk masalah busuk batang di umur 75 hari itu saya mulai sejak awal. Kalau sudah busuk itu sama dengan bulai tadi. Kalau sudah busuk itu sudah nggak bisa ditanggulangi. Jadi kita harus dari awal. Dari awal saya percaya menggunakan namanya Cabrio Gold. Cabrio Gold itu di umur 30 dan umur 40 kita spray satu tangki, kita beri 30 mili untuk satu tangki di umur 30 dan umur 40 Cabrio Gold. Cabrio Gold fungsinya yaitu untuk mencegah busuk batang, terus meningkatkan hasil panen. Pengalaman saya, hasil panen saya setelah menggunakan Cabrio Gold itu bijinya itu lebih istilahnya kalau orang Tuban itu mengkilap, lebih bukan busam, begitulah jadinya, lebih berat lagi. Terus bisa muput, nggak ada yang istilahnya di atas ada jengkelnya sedikit, itu nggak ada, langsung sampai full. Bisa, biasanya kalau begini tuh nanti bisa keluar dua, soalnya Cabrio Gold itu bisa menceramahkan. Jadi kalau ini keluar dua, jadi besarnya sama, nanti atas sama bawah itu nanti besarnya sama itu jagungnya itu. Dan pengalaman saya itu waktu panen pipil kering itu ada peningkatan itu 20-25% dari sebelum menggunakan Cabrio Gold. Itu saja itu pengalaman saya. Pokoknya kalau
untuk pengobatan saya percaya dengan PT BASF. Produk dari BASF memang oke. BASF petani sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BASF, we create chemistry.